baru pernah pulang dari ruangan. Soalnya kita nginap di rumahnya, kita jadi ngasih makan. Ini kita selesai mandi di masjid. Jadi setelah ini kita akan nonton tampang. Ya. Coy, sekarang kita kerajaan mata Keraton Tampang. Kenapa disebut sebagai pantai pecel? Karena di sini katanya yang penjual pecel direkomendasikan ke pantai ini semua. Jadi setiap warung-warung di sini rata-rata jual pecel. Pantainya sih lumayan bagus. Kita akan cobain pecel khas Ketapang, pantai pecel. Ini kita di pondok, jadi ini pecelnya ya. Pantai pecelnya. Ya, masih video vlog kok ada.